kan karena keputusan politik tuh. Ya tuh. Ada 14 panjang danau ini. Jadi kalau malam, saya belum pernah lihat, kata orang-orang di tengah itu kan ada pulau kecil, gundukan gitu, tanah. Mana itu? Oh, sebelah sana. Ketutup dari lembur kuning, ketutup sama lembur kuning. Nah itu terang. Nggak pakai listrik, pakai tenaga surya matahari, kan cakep tuh. Nah, bagus lagi kalau Erick Thohir sama Dian Adian Napitupulu itu menjadi datang lagi ke sini. Dan santri saya dulu belajar ngaji baru ikhlas, emang dia udah hilang. Siapa tadi namanya? Ya begitulah ya. Datang lagi ke sini meresmikan Pamekar Sari menjadi desa YouTuber. Daripada Pak Erick lagi dikerjain ini di mana-mana diserang ya soal pejabat kok bisnis PCR. Berdagang jangan berdagang kalau jadi pejabat, lebih baik datang ke sini meresmikan desa YouTuber di Pamekar Sari ini. Kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, biasanya ada anjing ya? Nggak ada anjing ya? Hah? Ada anjing keluar nggak? Nggak. Saya ngeri sama anjingnya. Hah? Saya ngeri sama anjingnya. Nggak ada anjingnya. Ya, ada yang nangkep kayaknya. Nangkep sama siapa? Nah, kita tahu. Enggak, maksudnya ada orang nangkep? Anjing yang gede nggak ada. Tapi yang kecil ada? Kecil mah saya suruh. Nggak, saya ngeri. Kecil banget lah ini. Suka ngejar saya kalau lewat. Ya udah gitu aja, enak loh jadi YouTuber tuh, kita bisa menyampaikan gagasan-gagasan sambil nyentil ya. Ya kita nyinyiri siapa? Adian, kita nyinyiri ya supaya kerjanya itu yang benar untuk rakyat itu loh, jangan cuma memperkaya diri sendiri. Itu kan pejabat-pejabat rata-rata mencari peluang-peluang ya, bikin perusahaan gitu ya, mumpung berkawan dengan teman-teman partai. Rakyat dipikirin, kayak saya ini pengen ini jadi desa YouTuber ya kan. Jadi terus wifi-nya itu ya murah gitu loh. Terus kalau di ada spot-spot gratis gitu loh di sepanjang di apa sepanjang desa wisata. Jadi orang bisa selfie, bisa ya bisa gratis di sini. Yang enggak usah banyak-banyak sih. Berapa gitu 5 titik gitu ya. Ya kan? Yang bayar siapa? Ya dana desa itu ya 1 miliar. Jangan bangun jembatan, jangan bangun jalan aja, infrastruktur itu penting itu. Jaringan wifi ya kan, dana desa yang 1 miliar itu loh. Jangan buat Covid, buat Covid, buat bayar PCR. Katanya laboratorium PCR itu saya lihat di Rocky Gerung ya. Itu ada 742 ya milik orang-orang itu. Bisnis besar itu, PCR itu. Ya termasuk Luhut juga. Yaudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.